Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 237 membahas tentang sempurnanya nikmat Allah Ta'ala itu adalah memberikan kecukupan kepadamu dan menahan nikmat yang bisa menyesatkan kepadamu. Pagi, langsung setelah dia bisa pergi orang ke tempat maksud. Orang di ketemu Rasulullah, dia tidak padanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya ini orang buta. Terus, ya cerita padanya. Saya dengar orang miskin yang kamu kasih baju jadi di pasar. Sampai yang lebih baju Rasulullah, banyak yang tinggal. Pagi Rasulullah ini, ya. Rambut Tuhan. Saya sama tidak saya. Kalau kamu kasih mendapatkan itu, tak mereka tahu. Hadiah besar bagi kamu. Tapi kalau beli harga berapa? Masih lalu itu asal bisa dibagi Rasul. Beli dengan harga yang sangat itu orang kaya. Terus dia jadi mereka yang sama dia karena berhasil mendapatkan. Setelah sampai di rumah, saya ucapkan apa dia berdoa kepada Allah. Allahumma bihaqqi sayyidina ya Allah yang hak daripada Rasulullah SAW. Sembuhkan mata. Ya Nabi Yusuf dulu, cuma dikasih baju atau Yusuf telah langsung banget mulai panik. Yang saya buta, kata Nabi Yusuf, saya sudah bisa diusapkan mulai malas. Sekarang baju ini saya kembalikan saja untuk beliau semua. Kata orang kaya itu, alhamdulillah, Rasulullah mengatakan alhamdulillah apa? Baju ini mengkayakan orang miskin, menjadikan budak jadi merdeka dan menjadikan orang yang budak bisa. Satu kejadian banyak yang akan dapat. Sekarang kembali kepada nyanyinya. Kata orang kaya itu kembali saya kembalikan hadiah buat beliau sudah setengah. Kata Rasulullah. Baju ini bisa mengkayakan orang yang tadi minta-minta setelah dia ada uang banyak, bisa dia banyak. Terus mudah merdeka karena baju ini. Kata jerakannya keras itu tak berikan. Menjadikan orang miskin kaya, menjadikan budak merdeka, kemudian yang tidak orang yang tidak bisa. Sekarang kembali ke sana dengan Rasulullah. Nah, suku jawatir, minta mamin, di modal nanti. Apa tandanya iman? Kalau kamu diberi semua rezeki sekali nikmat. Apa yang diberikan kepada ya ini nikmat yang besar. Apa saja yang kita terima? Jangan kita yang bolo-bolo, syukurono. Bangun tidur badan sehat. Lihat keluarga semua aman, istri, anak, kafe senang, aman kafe. Ada sarapan, ada makan. Kata Rasulullah, sama dia dapat gajinya dari sini. Siapa? Badan sehat. Semua keluarga berada di jantara aman. Orang sarapan, kalau pengen dia juga itu. Dan terus, sama dengan berbagai dia dan semua isinya. Dilanjutkan hikmat 238, apa? Imam telah mengajarkan kepada kita, liyakillah ma'kofloh, lalu yakillah ma'kasyat, kata Imam telah kurangi, apa yang jadikan kamu senang, kurang, kenapa? Nanti kalau kita susah. Liyakillah mataflah katanya hendaknya kamu naik kalau semua itu jangan berlebihan. Mari susah. Ya Allah, kalau kamu sih aku merasa senang. Ada suatu hari, ada seorang kali, hikmat seorang kali dipanggil oleh seorang raja. Sini om, kata raja senang. Saya mendapatkan virus. Lipot yang bagus itu kunci ya kunci tapi dari virus dengan mutiak dengan protok dengan tak makan bagi gak ada seperti ini dipanggil orang-orang alim itu ya apa kamu lihat ini kata orang alim musibah terus tapi kemiskinan ini raja menjadi orang alim dipanggil aku minus, tidak ada orang bagus
Makin pun bisa rezeki. Kenapa? Dia mengatakan kepada jalannya, kan retak. Waduh, udah sama dia, dia lihat di mana poin ini. Sumpah kok. Kalau itu orang, waktu habis sudah, cepat orang nyatakan. Bikin kok lagi tenang. Terus kok berhasil dengan siang mereka. Cik dulu lagi dia sudah mulai kecilan. Mulai mengajak teman-teman. Jadi lu ngomong gini, kamu suka kamu motor, biasa tenang. Terus lu ngap, kalau pikiran sepeda motor, ada kunci kardio, jadi tidak aman. Si sepeda motor,